si Bambang ini. Ya. Enak banget. Nama orang Jepangnya Tai. Minasan, konnichiwa. Udah lama ya. Udah sih buri segi. Oke, oh, jadi Oke jadi. Gila. Oh, kita di mana ya sekarang? Di Indonesia. Semua tahu. Semoga. Ya, bahasa Indonesia udah lancar banget. Thank you banget. Thank you. Thank you banget. Oh, pujian. Oh ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Wah, bentar, ini kamera berat. Aku taruh dulu ya. Oke. Gimana nih? Gimana kabarnya? Ya, setengah tahun ya kita enggak ketemu. Ya, setengah tahun. Akhirnya bisa ke Indonesia. Jadi, dulu si Bambang ini ya, kan mau ke Indonesia, tapi gara-gara ada COVID, jadinya di Jepang terus, nginep di rumahku setengah tahun. Terus Terus setengah tahun lagi, akhirnya baru bisa ke Indonesia. Gimana kabar, Gengki? Gengki deh. Akhir-akhir ini sibuknya apa? Sibuknya sebenarnya aku baru apa ya? Tahun kemarin aku buat perusahaan di Indonesia. Oke. Okay. Perusahaan aku, Indonesia. Di Jepang juga ada. Oh gitu. Okay. Dan sekarang di Indonesia juga ada. Dan tahun ini aku mendaftar bisa kerja di Indonesia. Bisa kerja. Terus akhirnya mendapat. Ya, terus aku mulai tinggal di Indonesia gitu. Hancur banget bahasa Indonesia. Weh. Ini sih gimana? Lebih enggak? Ya, aku asli Indonesia. Oh iya, asli Indonesia ya. Bisa bahasa Jepang? Bisa. Dikit-dikit. Ya. Tapi bukannya orang Jepang ya. Bukannya orang Jepang. Namanya orang Jepang. Mama, ya, mungkin. Namanya doang ya. Ya, namanya. Nah. Ya. Berarti kamu sekarang namanya berubah. Namanya berubah? Kan Takuya. Jadi nama kamu Yakub. Yakub. Lebih gampangnya Kuya ya. Dari Takuya. Kuya. Kui. Ayo ya. Kui. Jadi Takui. Takui. Oke. Oke, kamu baru di Indonesia 5 hari ya ini. 5 hari ya, betul. Mau makan apa? Mau makan makanan Indonesia apapun. Apapun. Yang kurang pedas. Yang enggak pedas. Iya, enggak pedas. Nanti aku ada sakit perut. Ya. Tapi pedas kan enak. Enak tapi perutnya nanti ya sakit, jadi aku enggak mau makan makanan yang pedas tiap hari. Tiap hari ya. Mungkin satu kali sebulan. Ya udah cukup. Tapi ya, kalau misalnya kamu latihan tiap hari. Aku juga nanti terbiasa ya. Pas pulang ke Indonesia satu minggu, dua minggu. Zutto ano giri. Ya kedo sonato wa mo narete de. Nah, gitu. Wasara boys juga. Ya. Satu minggu pertama makan pedas. Mereka suka. Mulutnya suka, tapi giri. Tapi setelah itu udah aman. Setelah itu mau mana karena aku tembodaju. Jadi harus latihan. Oke, harus latihan. Tapi hari ini kita enggak usah makan pedas. Iya. Apa aja ya? Makanan yang manis gimana? Oke, boleh. Iya. Manis. Asin juga. Oke. Okay. Asin juga bisa. Aku pesan dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil makan. Betul. Oke. Okay. Yuk, mantap. Yuk. Oke, jadi. 12 seconds later. Oke, okay, guys. Okay. Sudah pesan makanannya. Wah, cukup banyak ini. Weh, enak banget kayaknya. Karena aku lagi diet, jadi kita pesennya. Ya, luwe banget. Ini buat semua buat aku ya. Weh. Aku dikit-dikit aja. Ya, aku gak mau nanti kayak gini ya. Lue banget. Ya, gila. Lue banget. Lapar. Okay. Siap makan? Siap. Oh, minumannya ada? Minumannya, oh iya minum. Mau minum kopi? Mau. Aku juga mau kopi. Haus banget. Kopi! Lue! Saya hari ini Mas Kopi. Kopi untuk Anda. Oh, terima kasih Mas. Kopi untuk Anda. Baru ya ini? Good Day Duet? Yes, ini kopi terbaru dari Good Day. Oh.
Oh, aku ingat dulu aku di Jepang. Ya. Sama saudara bos itu aku pernah campur-campurin Good Day. Campur dua rasa Good Day, ya. Sekarang ini Good Day Duet. Jadi satu sachet, satu bungkus udah ada dua rasa, guys. Yang coklat ini ada Choco Chino sama Caribbean Nut. Kalau yang ini apa ini? Mocha Caramel, ada Mocha Chino dan Caramelo. Caramelo ya. Wih. Rasanya gimana ya? Dicampur ini pasti enak sih. Wih, pasti enak sih. Wih. Kore Indonesia toh, saya kan HGBT kan. Masa? Maaf, kohi apa? Ah, mix sama campur, campur. Campur dua gitu. Gue. Kayaknya pertama kali aku lihat, guys. Iya. Hari ini aku mau coba yang ini. Kamu mau coba yang ini juga? Oke, oke, oke. Oke, kita coba yang ini, guys, hari ini ya. Oke. Ya. Let's go. Guys, kita udah buat, praktis banget, tinggal digunting, terus kasih air panas, jadi deh. Yuk, jadi. Kampai. Wah, wah. Enak banget. Enak banget. Rasanya unik dan surprising. Ya. Karena udah jadi seru banget, guys. Yeay. Rasanya kayak martabak. Masih kayak martabak. Mantap sih, Good Day. Thank you, udah bikin kayak gini. Thank you for making it happen. Thank you. Guys, kan juga kalau mau cobain, kalian bisa beli di Tokopedia sekarang ya. Aku pertama kali minum kopi instan kayak gini ya. So, ne? Iya. Duet tuh deh. Duet suwanya. Iya, jadi rasanya nggak cuma kopi biasa gitu. Jadi ada rasa lainnya gitu. Wah, mantap. Wah. Pas. Pas. Last dua rasanya. Pas. Mantap. Mantap. Oke, saatnya kita makan. Makan makanan. Requestnya Takuya nih. Ada gado-gado. Wey, gado-gado. Martabak asin juga Takuya belum pernah. Belum pernah. Sari Taichan pernah? Ya, kesukaanku. Kesukaan. Oke. Mantap sekali ya. Iya. Mantap sekali. Ini ada bakso. Bakso pernah, tapi martabak manis pernah ya? Pernah ya. Oke, kita makan yuk. Wey, kangen makanannya. Kita lagi mas, kita lagi makan. Jadi dari apa ya? Sendok garpu ada ya? Oh ya ada. Dari sini dulu coba. Oke. Cobain. Pakai ini bumbunya. Oke. Kita lagi mas. Wah, kita sih buri segi. Satu tahun buri. Kita lagi mas. Ya, kita lagi mas. Bro. Ya bok kan? Ngomong. Gila. Speechless. Enak banget kan? Kesukaan aku baru ya? Kesukaan baru? Ya. Martabak asin ya. Jadi martabak ada dua, manis, asin. Ini yang asin, enak banget. Aku juga suka banget martabak asin. Nanti aku gemuk ya. Nanti aku gemuk. Apa ya? Oke, berikutnya kita makan Sari Taichan. Taichan. Oke. By the way, Takuya kan setengah tahun di rumah aku. Abis itu ke Nagano, ya. Ke Nagano ya. Ke Nagano. Itu ngapain di Nagano? Di Nagano juga aku buat perusahaan, ya, dan buat website, membantu perusahaan Jepang yang mau ekspor. Ekspor barang-barang ke Indonesia gitu. Oke. Ya. Wow. Becewai gue. Enak banget. Aku mau nanya. Oke. Okay. Taichan itu nama. Nama orang. Nama Taichan. Kalau dalam bahasa Jepang. Ya. Chan. Chan itu kan kayak ka gitu. Kayak ka mas gitu kan. Terus namanya berarti Tai. tapi ada nama yang Taichi atau Taiga atau. Oh iya, iya. Terus mereka dipanggil Taichan gitu. Oh. Ya. Jadi Taichan itu katanya awalnya ada orang Jepang punya pacar orang Indonesia. Oke. Terus suka datang ke tempat si abang ini, sate Madura awalnya dia jualan. Terus dia bikin sate pakai jeruk nipis sama garam. Kayak gini. Iya, terus? Nah, terus gitu. Nama orang Jepangnya Tai. No. Yang jualan namanya Amir. Nah, Amir. Amir Chan. Ternyata yang nambahin jeruk nipis sama garam itu si orang Jepang ini. Oh. Jadi
dia bikin aja ala dia gitu, dia okay, okay. Sendiri. Okay. Dia soalnya tanya, kayak yakitori Jepang ini rasanya kan. Jadi orang Jepangnya terus. Si penjualnya nanya, itu nama satenya apa? Okay. Si orang Jepang itu jawab ya Taichan. Taichan. Jadi pasti dari nama mungkin orang Jepang itu berdua datang, ya kan? Satu namanya Tai. Jadi manggilnya Taichang, bener. Chang itu kan panggilan, kayak Sinchang. Oh, misalnya Sinchang itu bukan namanya. Misalnya sama apa ya? Sama kapo, sama pacar. Orang Jepang pakai Chang di belakang. Jero-chang gitu. Jero-chang, Takuya-chang gitu. Ya, ya. Jadi salah satu namanya pasti Tai. Ya. Jadi Taichang. Tapi kata Takuya tadi, misalnya ada orang namanya Taiga. Ya, Taiga. Taiga gitu-gitu, ya. Disingkatnya jadi Taichang. Ya. Ya, dia, jadi mungkin dia, orang Jepangnya nggak ngerti kalau si masnya itu kasih pertanyaannya apa namanya. Jadi dia ngomong aja dia lagi manggil pacarnya Taichang, Taichang gitu. Ya mungkin orang Jepang yang namanya Taichang buat sate ini, ya gitu kan? Bukan? Kayaknya gitu. kayaknya gitu ya. Ya, itulah teorinya. Ya. Kalau ya, kalian tahu silakan komen ya. Pas itu ya. Tapi ya dari Jepang ya. Rasanya Jepang rasanya banget, ya, yakitori ya, Jepang. Ya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah makan sate Jepang, kalian penasaran kayak gimana, makan yang ini. Ini rasanya shio ya, shio aji. Jadi di Jepang itu yakitorinya ada dua, shio sama tare. Tare itu rasanya kayak pakai bumbu yakiniku gitu. Kalau yang shio, garam, rasanya kayak gini persis. Makanya pas teman-teman Jepang aku datang ke sini, makan ini, enak banget. Karena yakitorinya mirip Jepang. Sasuga Taichang. Orang Jepang suka. Suka Taichan. Oishi ne Taichan. Oishi ne Taichan. Habis denger teori-teori ini jadi aneh Taichan, Taichan. Ya. Oke, okay, berikutnya ya, gado-gado. Berikutnya. Kamu sudah berapa kali ke Indonesia? 3 kali. 3. Oh. Ya, 4 kali tapi soalnya satu kali aku tidak masuk ke Indonesia. Oh iya iya iya. Ya, paspornya habis. Paspor ya habis. Bukan habis apa ya? Paspornya kurang lebih 6 bulan. Oh iya iya harus lebih dari 6 bulan. Iya. Jadi takutnya udah sampai bandara. Iya. Terus balik lagi. Balik lagi. Aku apa ya? Ketika itu aku di Indonesia selama 6 jam saja. 6 jam di bandara. Di bandara iya Jakarta. Ya, mungkin Guinness Code. Guinness Record. Guinness Record. Guinness Record waktu di Indonesia tercepat. Tercepat ya. Cuma 6 jam ya. 6 jam, 6 jam di bandara. Tapi baliknya free. Baliknya apa ya? Free. Enggak, aku udah apa ya? Punya tiket pergi pulang. Oh, pulang pergi. Yeah. Oh. Yuk makan yuk. Ya, makan yuk. Itu terus. Hmm, enak. Sausnya mantap. Aku paling suka bumbu kacang. Bumbu kacang. Sate, pecel, batagor, siomay itu kak. Semua pakai bumbu kacang. Aku suka banget. Main itu ya. Aku lebih suka bumbu kacang daripada bumbu stick. Aku buat kosakata baru. Apa? Umantap. Umantap. Udah ada. Pernah, aku pernah ngomong. Oh, iya, umantap. Mantap. Jadi umai. Umai tambah itu, mantap. Ya, umai artinya enak bahasa Jepangnya. Terus mantap. Oke. Jadi ya? Jadinya umantap. Oke, jadi. Oh, iya. Oh, BDW, buat kalian penasaran, Takuya ini Instagramnya kan oke jadi. Kenapa bisa oke jadi? Jadi dulu kita tuh sering bikin video ngajar bahasa Jepang. Mengajar bahasa Jepang. Nah, lalu aku ngomong oke jadi. Iya, iya. Oke jadi. Terus dia tuh paling inget kata-kata oke jadi. Oke jadi. Oke jadi, oke jadi. Aku gak bisa lupa. Selalu ada kosakata di kepalaku. Oke jadi, oke jadi. Weh. Oh, jadi. Itu cocok sama ID Instagram. ID Instagram. Ini namanya oke jadi. Jadi. Oke jadi. Oke jadi. Okay. Itu kebiasaan aku ngomong. Ya dari jarum. Oke, okay, jadi. Ya, oke. Okay, guys, jadi udah kebiasaan. Ya. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Bakso silakan. Bakso. Bakso. Ini one of the best bakso di Tangerang. Tangerang. Oke. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Mas. Wah, coba kuahnya. Kuahnya enak banget. Kuah.
kayak ramen ayam. Oh, ramen kuahnya ayam. Mirip-mirip gitu. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Sup makanan Jepang rasanya tipis tapi makanan Indonesia lebih kuat. Iya, jadi lebih kuat rasanya. Ya, rasa merasa lebih enak. Merasa lebih enak. Tapi pasti shock ya awal-awal. Hmm. Pas pertama kali datang cobain. Hmm. Kui. Heran ya, heran. 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 Oh, heran. Heran ya. Heran. Heran. Kata baru ya. Tadi aku belajar. Iya, belajar. Heran. Heran. Ya. Tapi kalau kamu lama di Indonesia, nanti waktu pulang ke Jepang, nggak ada rasanya? Oh ya, heran lagi. Gak ada rasanya. Ini apa sih? Apa sih? Gitu. Minum kuah? Nggak ada rasanya? Nggak ada rasanya. ini air putih ya? Ya, iya kayak gitu ya. Ya. Wih, enak. Mana yang paling kamu suka dari empat ini? Semuanya. Semuanya enak. Nggak pilih. Nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih. Semuanya enak. Enak. Enak por. Enak banget. Enak. Kamu selama 2 tahun di Jepang. Ya. Belajar bahasa Indonesia terus di Nagano. Belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Ya. Di kampung Nagano ada orang Indonesia yang bekerja dan belajar. Terus aku berteman sama mereka. Oke. Terus sering main bareng dan pakai bahasa Indonesia dan di mengajar kosakata yang lucu ya, kosakata. Seperti apa? Seperti yang lucu. Makanya yang cek. Mase. Aku sekarang suka kosakata yang kosakata mase. Mas bahasa Jawa kan? Mase. Mase. Mase, Mbak E. Mase. Oh, Mase, Mbak E. Mase. Mase, Mase. Mase, Mase. Mase, Mase. Mase, Mase. Mase. Tapi irasemase itu buat cowok. Oh, bukan. Kalau buat cewek, irasai mbak e. Oh, gitu ya. Wah, kamu pintar. Wah, pintar banget. Wah, irasai mbak e. Irasai mbak e. Ya, betul. Yuk, makan yuk. Makan yuk. Itadakimasu. Rasanya mirip banget sama kopinya. Dua-duanya manis. Seperti senyumanmu. Lebih jago ngumpul ya. Lebih jago ngumpul. Oke. Terakhir. Mantap. Mantap jiwa. Foto ini mantap jiwa. Mantap, foto segede. Mushine. Oh, sini. Abis ini Takuya bakal makan sama tim di belakang. Ya. Duwe. Duwe. Pengen jadi kesegatan. Duwe lah. Duwe lu ya. Duwe ya. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Udah lama banget gak ketemu Takuya. Akhirnya ketemu lagi setelah setengah tahun, mantap. Mantap. Oke, jadi buat semua sudah menonton, minta korete. Ayo kita masuk. Bisa bahasa Jepang. Jangan lupa like, share, subscribe, onegaishimasu. Ya Jepang. Onegaishimasu artinya apa ya? Minta tolong. Minta tolong. Ja, mata nih, mantap jiwa. Silakan guys, silakan. Yo.